ikut di grup Hollywood ya nanti ya. Iya, karena dulunya tuh emang aku tomboy, tapi jadi feminim. Dan pada saat aku feminim, aku belajar makeup. Nah, dari situlah aku mengenal KL. Iya sih. Dan akhirnya seperti ini. Iya, dan aku jadi dipercayakan menjadi brand ambassador KL Cosmetics. Kemudian bisa tetap lama gitu ya sama KL juga. Kakak mau tau gak sih kenapa aku mau pakai KL? Kenapa? Aku mau pakai KL itu karena kan kulit aku tuh sensitif. Iya, betul. Nah, kalau KL itu, produk KL kosmetik itu gak berat gitu, makeupnya gak berat. Jadi kalau misalnya mau mau pakai seharian, kayak aku syuting setiap pagi, ketemu pagi pakai makeup KL kosmetik, itu tuh jadi gak jerawatan atau gak merah-merah gitu. Jadi kayak bayi gitu. Cocok gini ya untuk sama cowok aja boleh. Sangat cocok gitu. Dia tidak apa namanya membatasi perempuan aja gitu. Ada perempuan dan